Ya, kembali lagi dengan Miss Veronica. Miss mau ucapkan selamat tahun baru 2021 ya. Miss harap kalian lebih rajin lagi dari tahun sebelumnya. Yuk kita mulai pelajaran kita. Open Students Book page 89. Kita Students Book dari halaman 89 sampai 93. Pada video pembelajaran yang lalu, kalian telah mempelajari tentang bangun datar atau 2D shapes. Nah, sekarang kita mempelajari tentang 3D shapes atau bangun ruang. Sekali lagi, Miss ajak kalian semua untuk membuka buku Students Book halaman 89. A is a solid shape. Artinya, bangun ruang bentuk tetap. Oke, kita lihat dulu pengertian dari bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Nah, ini beda ya dengan bangun datar ya nak. Kalau bangun datar itu hanya berbentuk datar. Bangun ruang, dia memiliki ruang di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh bangun ruang. Ada macam-macam bangun ruang, yaitu balok, kubus, silinder atau tabung, kerucut, bola. Bangun ruang kubus atau cube memiliki rusuk atau edge, sisi atau face, dan titik sudut atau corner. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana caranya menentukan jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Nih, Miss punya contoh sebuah bangun ruang yaitu kubus atau cube. Sekarang kita akan menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut. Oke nak, mana ya yang dinamakan rusuk? Ingat ya, pertemuan antara sisi yang membentuk garis. Nih, jadi garis-garis ini disebut rusuk. Oke, sekarang kita hitung ya, rusuk kubus ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah rusuk dari bangun ruang kubus itu ada 12 rusuk. Oke, sekarang kita akan menentukan ada berapa sisi dari bangun ruang kubus. Nah, mana sih yang dinamakan sisi? Sisi itu memiliki arti bidang datar pada bangun ruang ya nak. Jadi yang ada di samping-samping, depan, belakang, atas, dan bawahnya itu bidang datarnya disebut sisi. Sekarang kita hitung yuk, sisi dari kubus ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jumlah sisi pada bangun ruang kubus ada 6 sisi. Tadi yang mana saja ya sisinya? Nih, samping. Sampingnya ada 2. Lalu depan, belakang, atas, dan bawah. Jadi jumlah sisi dari bangun ruang kubus berjumlah 6. Oke, sekarang kita menentukan titik sudut. Masih ingat apa itu titik sudut? Titik sudut adalah pertemuan antara tiga sisi atau tiga rusuk pada bangun ruang. Jadi yang di ujung-ujung ini disebutnya titik sudut ya nak. Yuk kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi, titik sudut bangun ruang kubus berjumlah 8. Sekarang guru ingatkan lagi ya, tadi yang dinamakan rusuk itu adalah garis-garis pada bangun ruang. Tadi garisnya atau rusuknya berjumlah 12. Lalu sisi bangun ruang dari kubus yaitu, nah, samping-samping ini, sampingnya, depannya, belakangnya, atasnya dan bawahnya berjumlah 6. Lalu titik sudutnya pertemuan antara 3 sisi atau 3 rusuk yang berjumlah 8. Oke, sekarang kita ke bangun ruang yang lain yang namanya balok atau cuboid. Cuboid ini sama ya, mempunyai rusuk 12, sisinya ada 6 dan titik sudutnya ada 8. Tabung atau silinder memiliki 3 sisi, 3 faces. 1 curved square dan 2 flat face. Tabung memiliki 3 sisi yang terdiri dari 1 sisi lengkung dan 2 sisi datar. Nah, sekarang bola. Bola atau a sphere has one circular face. Bola tidak memiliki rusuk dan titik sudut, hanya mempunyai satu sisi lengkung. Now students, please pay your attention at page 90. Nah, inilah contoh-contoh benda-benda yang berbentuk bangun ruang yang ada di sekitarmu. Yuk kita perhatikan bersama-sama ya. Benda yang berbentuk kubus atau cube, contohnya kotak atau paket dan kubus Rubik yang biasanya berwarna-warni. Kalian tahu kan? Lalu ada juga benda yang berbentuk balok. Contohnya balok kayu, kotak sepatu, dan kotak kemasan suatu produk. Nah, sekarang kita ke bentuk yang lain yaitu kerucut. Siapa yang di sini suka makan es krim? Ya, kalian tahu tidak bahwa alas es krim yang kalian makan itu berbentuk kerucut, makanya disebut ice cream cone. Bentuk kerucut yang lain yaitu topi ulang tahun dan tempat pensil kalian yang kalian taruh di meja. Nah, sekarang bentuk tabung atau silinder yang berwarna-warni ini adalah wadah konfeti yang dapat mengeluarkan potongan kertas warna-warni dan bunyi pop sewaktu diputar. Nah, lilin ini juga berbentuk tabung serta roti ini. Nah, sekarang kita ke sphere, bola. Lihat, itu contohnya ada bola kaki, marble atau kelereng, dan bola tenis. Nah, does a sphere have any flat face, corner, or edges? Jawabannya adalah no, it doesn't. Now we continue to page 91. Okay, number one, circle the objects which are cubes. Nah, kamu perhatikan di sana ada gambar bola tenis, kotak paket, kaleng, kotak choco chip, dan kubus Rubik. Nah, yang mana yang berbentuk kubus? Ya, jawabannya kotak paket dan kubus Rubik. Kalian lingkari ya jawaban yang benar. Oke, now number 2. Look at the pictures. Circle the shapes that have a curved face. Draw a square around the shapes that have a flat face. Artinya, kalian lingkari bentuk yang mempunyai sisi lengkung dan gambarlah sebuah persegi pada bentuk yang mempunyai sisi datar. Nah, di sana ada gambar sebuah tabung gas, yang B itu gambar kubus, yang C bola dunia, dan D ada sebuah kado. Ya, benar sekali. Tabung gas dan bola dunia mempunyai sisi lengkung, sedangkan kubus dan kotak kado mempunyai sisi datar. Now, number 3. Cross out the shape that does not belong in each group. Silanglah pada gambar yang tidak sesuai dengan kelompoknya. Part A, ada 3 gambar.
cube, sphere, dan cuboid. Nah, ingat anak-anak, cube dan cuboid memiliki flat face, sedangkan sphere tidak. Jadi, yang mana tidak sesuai dengan kelompoknya? Ya, benar, sphere. Jadi, kamu bubuhkan tanda silang pada gambar sphere, bola. Part B. Di sana ada gambar cuboid, cylinder, dan sphere. Nah, yang mana tidak sesuai dengan kelompoknya? Ya, kalian pintar sekali. Yang tidak sesuai kelompoknya adalah cuboid. Karena silinder dan sphere mempunyai curved face, yang di mana mereka sama-sama memiliki sisi lengkung, sedangkan pada cuboid tidak sama sekali. Jadi pada part B, kalian silang gambar cuboid. Okay students, now we study page 92. Name the 2D and the 3D shapes you can see. Remember the difference.